Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Helvi Diana Rosa dalam karyanya Puisi untuk seorang ibu yang mendobrak ulazi untuk Yoyo Yusuf. Seperti mendengar lagi namamu, dibawa angin ke berbagai benua, berdenyar di nadi-nadi waktu. Matahari yang leleh memahat langkahmu yang tak pernah lelah, sebagai jejak cahaya pada musim-musim air mata dan darah. Adakah ibu yang hidupnya tanpa istirahat selama itu? Mendobrak bulazi-bulazi yang tumbuh dari kelaliman, melipatnya dalam sabut tangan bunga yang kau pakai untuk mengusap keringat kanak-kanak Palestina. Hidup bagimu adalah mengabdi ilahi dan perjuangan membahagiakan sesama. Dari rumah tangga hingga ke tingkat dunia. Tak seperti yang lain, politik adalah jalan yang kau luruskan sepenuh cinta. Kau terus menebar maslahat ibu tanpa menghitung, tanpa hero posisi di dunia. Namun kau sering tak bisa pejamkan mata, sebab resah memikirkan tempatmu kelak di akhirat. Padahal engkau adalah orang yang selalu bersandar pada Al-Quran. Oh, ibu Indonesia, ibu Palestina, ibu segala benua. Kau embun yang menetes di lara dunia, dalam ada dan tiada. Menjelma binar kekal di pucuk pucuk semesta cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.